Pemirsa, event Kejurnas Para Layang yang diadakan di Kabupaten Sumedang pada kali ini menarik perhatian sejumlah pilot para layang dan warga. Sejumlah warga mengaku selain untuk mengetahui tentang olahraga para layang, mereka sengaja datang bersama keluarga ke lokasi Kejurnas untuk menikmati kondisi alam di lokasi tersebut. Event Kejurnas Para Layang yang diadakan di Kabupaten Sumedang pada kali ini menarik perhatian warga. Setiap harinya, puluhan warga antusias menyaksikan pilot-pilot para layang menunjukkan keahlian terbang di atas langit Sumedang. Selain ingin melihat dari dekat event para layang, mereka pun mengaku ingin menikmati suasana lokasi kegiatan. Aas, salah seorang warga Sumedang yang sengaja datang bersama keluarganya, mengaku ia ingin melihat para pilot selain ketika terbang juga saat mendarat dari jarak dekat. Ya, lagi terbang layang. Lagi nonton ya Pak ya, nonton para layang Pak. Gimana Pak, lihat para layang Pak? Bagus. Bagus. Emang tiap hari nonton kayak gini? Enggak. Oh enggak juga? Ada kesempatan lah nonton. Sama siapa aja kesana Pak? Ini keluarga. Jadi masa terhibur? Nah, pulang kerja, habis pulang kerja. Sementara itu, sejumlah pilot profesional yang mengikuti event tersebut memuji keindahan alam Sumedang, apalagi dari atas ketika terbang. Banyak di antara para pilot dan official yang mengagumi keindahan alam Sumedang dan dirasa sangat cocok untuk olahraga para layang ini. Sumedang bagus karena kita dari take off udah lihat waduk jadi gede, terus pemandangan masih banyak pohon-pohon yang hijau, bagus banyak. Pengalamannya seperti apa? Pengalamannya, ya di sini sangat menarik, tempatnya sangat bagus banget. Mungkin salah satu tempat take off paling bagus di Indonesia, Toga nih termasuk. Di Toga ya? Fasilitasnya juga publik semua kan, banyak musola semuanya bagus. Sejumlah pilot mengakui keindahan alam Sumedang bahkan digadang-gadang sebagai tempat yang paling bagus di Indonesia. Diki Guntara, Bandung TV.